Oke teman-teman, hari ini kita jumpa lagi. Sini kita akan melakukan pemupukan, di mana bibit sains satu kelabar kita ini berusia 29 hari. Besok baru genap 1 bulan. Dan hari ini kita akan melakukan pemupukan pertama, yaitu pemupukan menggunakan kalsium nitrat dengan dosis yang kita gunakan yaitu 2 gram per liter air. Nanti kita melakukan pemupukan dengan cara disiram menggunakan gembor yang isinya 7 liter. Jadi kalsium nitrat yang kita gunakan itu sebanyak 14 gram. Kalau kita lihat dari pertumbuhannya, sekarang memiliki daun 2. Dan satu kelabar. Pertumbuhannya seragam ya teman-teman. Tidak ada yang kerdil. Ini pemupukan pertama. Nanti setelah kita melakukan pemupukan kalsium nitrat 7 hari ke depannya, kita menggunakan urea ini. Ini gembor yang kita gunakan. Volumenya yaitu 7 liter. Ini kawan-kawan, bentuk kalsium nitratnya warna putih. Ini tadi kita timbang sebanyak 14 gram. Kita aduk sampai benar-benar larut seperti ini. Kalau sudah larut, baru kita aplikasikan kepada
bibit sawit kita. Ini sudah larut. Cukup. Seperti ini, jadi kapasitas 7 liter itu bisa kita gunakan sekaligus untuk pemupukan bibit sawit kita. Seperti ini dijamin aman ya, ketika dosisnya pas kita siram ke daunnya pun aman, karena nitrogennya udah dalam bentuk nitrat, bisa diserap oleh tanaman langsung. Oke teman-teman, seperti itulah cara kita melakukan pemupukan pertama kita agar tanaman sawit kita tumbuh sehat.